Okay, assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So dalam video ni saya nak tunjuk apa nama trade news. Okay, trade news yang sebelum ni dapat sambutan. So saya buat sekali lagi. So trade news kali ni kita akan trade news AUD CPI AUD pukul 9.30 pagi. So 9.30 pagi kita akan full margin. Okay, kita akan full margin dekat pair berkaitan dengan AUD lah. Tapi saya akan masuk pair dekat pair GBP AUD je. Okay, so sekarang ada lagi 3 minit. So jom kita tengok apa peluang yang ada. So sekarang tadi saya dah masuk. Ni saya pakai account MT5. Okay, MT5, standard MT5, FBS leverage saya pakai 13,000 eh, 13,000. Okay, so sekarang saya masuk dulu 0.02 0.02. Okay, kita masuk dulu. Lagi 3 minit kan. Alright, so apa reason saya buy? Okay, kalau kita tengok kat sini, ni reason dia kena cepat sikit lah sebab nak masuk entry kan. Okay, so kalau tengok ni, saya akan masuk dulu apa nama indikator AO. Okay, indikator AO, kita tengok kemungkinan yang dia akan berubah. So kalau tengok dekat time flash 4, dekat time flash 4 kat sini, kita ada divergence sell eh. So kita ada divergence sell kat sini. Nampak tu kat chart menurun, dekat AO menaik. Okay, so kat situ kita ada pertanda awal yang dia akan reverse ke atas. Okay, so dan dicampur pula, kalau kita zoom in sedikit, kalau kita zoom in sikit, okay, kalau kita zoom in sikit kan, kita zoom in sikit, kalau tengok dekat sini, kat sini kita ada base kan, kat sini kita ada base. Setiap kali price sampai sini, kita ada reaction yang membuat rejection buy. Okay, ada sampai je dekat base ni. Okay, sampai je dekat base ni. So ni saya akan padam dulu. Okay, sampai je dekat area base ni, dia membuat rejection, dia membuat rejection buy. Okay, kat sini kat base ni. Okay, so kita boleh marking sampai bawah ni lah. Alright, nampak eh, setiap kali dia buat rejection kat situ. So sekarang ni yang paling latest rejection, paling latest adalah rejection yang ni. Okay, ataupun korang nak tanda support ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, tanda support sini, sebab base ni berhampiran dengan support sini kan. So setiap kali dia sampai kat zone sini, dia membuat reaction buy. Okay, ni pertanda awal yang kita ada kemungkinan yang price belum ready lagi nak turun, dan dia akan respect AO yang kita nampak tadi eh, which is divergence buy tadi lah, kita nampak di kat AO eh. So daripada situ saya jadikan confluence untuk masuk buy untuk pair GBP AUD ni. Okay, so selagi dia tak breakout base ni, selagi dia tak breakout base ni, selagi tu kita akan cari buy. Okay, sebab cara dia turun ke bawah pun nampak zigzag slow dia turun. Kat sini sharp kan, kita ada satu candlestick bullish, kita ada satu candlestick bullish, dua candlestick bullish, dan lepas tu lepas pada tu semua zigzag, bearish bullish, bearish bullish, bearish bullish, bearish bullish. So saya akan cuba cari buy dekat GBP AUD lah. Okay, alright, so kita tengok dia punya ni macam mana. So sekarang ni pun dah lagi ni, saya akan masuk lagi berapa second? 12 second. So kita masuk besar sikit. Dia ada trade history tu eh, mengganggu kita punya. So sekarang baru, oh ok, tu dah naik. Trade history ni kita padam tu. Siapa tak tahu macam nak padam trade history ni. Trade history ni mengganggu pemandangan. Ok, itu dia baru masuk. Sekarang dah 9.30. Ada trigger lambat sikit. So expectation ni akan ada satu push up ke atas lah. Ok, daripada sini push up ke atas, at least sampai ke sini balik lah, area high sini. Ok, saya target sampai ke area high sini. Alright, ok, dalam apa tu, banyak agak 95 pip, 96 pip. Ok, so kita tengok macam mana. Okay, effect dia stagnant. Sebab kalau tengok pada data, okay, kalau tengok pada data, dia keluar sama dengan macam mana dia forecast. Okay, tapi kalau ikutkan, kalau
dia, kalau tengok usual effect dia, actual greater than forecast is good for currency. Tapi kalau kita tengok data ni forecast, yang previous ni data sebenar. Okay, previous ni data sebenar ya. So kalau tengok previous dengan actual, nampak ada perubahan lah. Maknanya ada kenaikan, maknanya UD bagus. Tapi saya tak pandai sangat nak bahas benda ni, jadi takut nanti salah. So better kita tengok, ambil yang setakat tu je. Kita fokus kepada technical. Okay, saya akan pause dulu video ni sebabkan nampak macam slow saja pergerakan dia. Okay, dan dalam beberapa jam kejap lagi, ataupun dalam kalau dah ada effect kejap lagi yang ketara, nanti saya akan record balik. Okay, sekarang pun korang tengok floating macam tu lah. Saya tak ada nak tambah layer apa-apa lagi. Alright, so nanti kejap lagi saya akan ambil. Okay guys, kita dah ada movement. Sekarang ni 50 dah jadi 150 USD. Alright, so kalau tengok dekat sini, daripada entry paling bawah dah running baru 28 pip. Okay, effect means AUD tak macam, kita tak boleh expect macam USD punya CPI sebagainya lah. So ni pun dah okey lah, 28 pip kan. So sekarang ni pun dah running 200%. Dan saya masih lagi menunggu ke TP lah. Sayang lah kalau close sekarang kan, kita tunggu lama, lepas tu dia naik sikit baru naik. Especially dekat pair GBP AUD kan, dia baru naik sikit kita dah close. So saya tak nak macam tu. Kita cuba hold sampai dekat atas tu, sampai dekat atas-atas, sampai dekat at least dekat sini lah, dekat base sini kan, dekat base sini lah, baru kita akan close. So kita tengok macam mana. Macam sekarang ni, kalau ikutkan nak set BE pun dah boleh dah. Okay, kalau tengok A15, nak set BE pun dah boleh dah. Okay, untuk MT5 ni senang lah. Tekan tu, set SL, nanti kita letak kat atas ni contohnya. Ataupun kalau kita tengok sekejap, kita tengok entry paling atas, logik tak untuk set BE. Kalau GPUD ni kita letak 30 pip lah, atas 23 pip lah, so tak logik. So kita set BE yang bawah dulu lah. Okay, entry yang paling bawah ni tekan set SL, lepas tu kita akan letak situ. Okay, entry dekat 1.8970, kita letak 71. So saya akan copy paste semualah ni. Copy. Saya tak tahu kalau ada cara yang lagi senang, tapi rasanya yang ni cara paling senang lah. Kan, nak kita copy paste tu. Okay, copy paste tu. Pada saya akan letak semua. Saya akan letak ke semua sini. Saya akan letak dekat BE dekat 1.4. Nanti bila dah running, atas ni dah running 30 pip. Contohnya atas ni dah running, contohnya dah gerak sampai atas ni kan, dah 36 pip. Nanti saya akan letak BE semua kat atas ni. Konsep yang sama macam saya buat je ni, tapi cuma BE tu saya akan pindah dekat atas ni. Okay, satu pip daripada entry paling atas ni. Okay, so saya akan cut dulu video ni sebab banyak sangat layer. Alright, so nanti saya akan pindahkan BE dekat atas ni. Okay, selepas dia running 30 pip nanti. Alright, so kita tengok dalam next part, kita tengok macam mana pula dia punya pergerakan. Okay, a few moments later. Okay guys, itulah dia, dah terpacak sudah. Sekarang ni kalau kita tengok daripada entry paling atas sampai ke bawah ni dan 60 pip eh. 60 pip. So 60 pip banyaklah. Kalau entry paling bawah ni pun dan 70 pip. Okay, so dah fly dah. Sekarang ni dah jadi 350 ke 300 USD tu, 50 ke 300 USD. Dan nice. Apa nama TP yang saya set kat atas ni kan, so 300 USD ni pun saya rasa sudah cukup lah kot. 60 pip kan, dalam masa 9.5, 10, 11, 12, 3 jam punya trip. Okay, so 50 ke 300 pun dah okay lah. So saya akan close all kejap lagi. Close all dekat MT5 senang ni, korang nampak titik 3 kat atas ni kan, tekan situ nampak close all position. So senang je close all, macam dekat komputer lah. Okay, tu je lah untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, tekan like tu kalau korang nak video macam ni lagi. Dan korang boleh tengok konsep simple saja saya entry untuk trade news. Konsep simple saja, kita guna technical analysis. Dan kalau benda tu selari, ada balance dia dekat time frame, higher time frame dengan lower time frame, dan kita akan entry dekat pair tu. Okay, macam contoh ni GPUD ni. Okay, cuma ni GPUD ni dia gerak lambat sikit lah. Biasanya effect ni tu terus jalan kan, dia makan masa sikit untuk follow technical. Okay, itu saja. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan ciao.